Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan unbox sebuah smartphone Samsung baru yang masih dibungkus seperti ini. Smartphone apa? Ya inilah Samsung Galaxy Aziz. A21s. Sorry. Habis kalau dibaca kayak Aziz gitu ya. Dan ini masih dibungkusin kain seperti ini. Unwrap me, awesome life. Oke. Galaxy seri A tuh terkenal dengan tagline awesome ya sekarang ya. Berarti saya sudah coba A11, sekarang A21s, kemudian A31 sudah saya coba juga. Langsung habis itu loncatnya ke A71 ya. A51 saya belum. Dan kalau ngelihat di dusnya, sepertinya ini ada fingerprint scannernya di belakang. Berarti teman-teman kalau pengen fingerprint scanner di dalam layar, layar Super AMOLED, harus minimal pakai A31 ya. Dan ini ada apa ini? Oke, Dear Irfan Hilmi, lagi gonta-ganti HP. Hey awesome people, Samsung kembali menghadirkan awesome smartphone, yaitu A21s dengan quad kamera, 4 kamera sekarang. Kamera utama 48MP, Macro lens 2MP, ultra wide 8MP, dan depth lens 2MP, serta baterai kuat 5000mAh dan performa ngebut prosesor Snapdragon 850. Ini kayaknya salah ya. Setahu saya ini pakai prosesor baru, tapi dari Exynos, yaitu Exynos 850, yang mana jadi Exynos seri 8 pertama yang pakai angka 3 digit. Sebelumnya Exynos kan 4 digit ya, dan mulai dari Samsung Galaxy S20 Ultra pakai 3 digit, yaitu Snapdragon itu kan jadi ikutan, yaitu Exynos 990. Oh, jadi bahan kain yang membungkus paket Galaxy A21 ini namanya Furoshiki. Mengajak kamu mencoba kualitas quad kamera dengan recreate kreasi Furoshiki. Mau dibikin apa ini ya? Nanti saya kasih anak saya aja ya buat bikin kreasinya. Nanti saya tinggal foto. Oh, ini ada nih. Bisa diajarin juga nih. Apa aja yang harus dilakukan dengan kain ini. Kayaknya cocok ya buat anak saya yang di rumah aja. Kayaknya bosan banget dia. Nggak sekolah-sekolah. Sekarang kita lihat kemasan dari Samsung Galaxy A21s. Ini warna putih yang saya dapat ya. RAM-nya 3GB dengan storage 32GB. Kalau nggak salah ini harganya sekitar 2,7 jutaan. Yang RAM 4GB dengan storage 64GB itu 3,3 jutaan. Sorry kalau salah ya, tapi pasti akan saya sertakan linknya di deskripsi video ini atau super text-nya di sini ya. Oke. Dan ini sudah pakai Infinity O Display juga ya, kalau ngelihat di penampakannya seperti itu. Dan masih sama, di bagian belakang tidak ada keterangan untuk speknya, jadi kita langsung buka saja. Oke, habis ya. Berarti ini isinya di dalam paket penjualnya paling menurut saya sih minus headset ya. Oh, sama nggak dapat case, deng. Berarti yang mulai A31 yang dapat semua. Ini kepala chargernya adaptive fast charging tulisannya. Dan kita akan lihat untuk outputnya di 15 watt ya. Jadi 9 volt 1,67 ampere dan di 5 volt 2 ampere 10 watt. Oke. Kemudian kabel charging tentu saja sudah USB Type-C. Kabel data juga ini bisa dipakai ya. Lalu ada SIM tray ejectornya seperti ini. Lalu ada stiker IMEI. Ini quick start guide dan panduan singkat. Jadi dua bahasa terpisah. Dan kartu garansi biasanya yang ada di bahasa Indonesia ini. Ya, di sini. Daftar service centernya banyak banget. Cimahi ada, Garut ada. Selalu ya, tiap kali bahas Samsung, saya selalu membanggakan service centernya yang sudah ada di Garut. Cimahi juga ada, pindah kemarin tempatnya. Oke. Ini dia smartphone-nya Samsung Galaxy A21s warna putih. Oke, saya udah ngerasa ngelihat ada pantulan-pantulan warna yang berbeda ya. Jadi kayak warna pelangi gitu mantulnya. Di A11 kemarin nggak ada polosan. Dan di sini ada, jadinya keren. Ayo, kita buka. Oh iya, saya belum liatin tulisan di bagian depan plastik ini. Infinity O Display, quadruple kamera, dan fingerprint sensor ya. Seperti ini penampakannya di tangan, saya merasa layarnya panjang ya. Jangan-jangan ini kayak Samsung Galaxy A31 yang punya rasio panjang, jadi enak banget waktu dipegang. Dan ini baterainya besar ya, 5000mAh, sambil kita nyalakan. Kita lihat sisi belakang ada fingerprint scanner berupa rounded rectangle memanjang ke bawah. Kemudian 4 buah kamera, 48822 ya, ini setupnya. Dan ada logo Samsung di bawah, dan nomor IMEI-nya tercetak di sini juga ya, di bodinya. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker, tipis saja tombolnya. Oke, masih enak. Dan framenya terbuat dari bahan, ini kayak apa ya, finishingnya itu kayak marble, mutiara. Marble marmer ya, ini kayak mutiara finishingnya. Dari polikarbonat tentu saja, dan bagian belakangnya ini juga dari glass stick.
polikarbonat yang punya feel seperti kaca, dan ya sudah kelihatan ya refleksi warna pelanginya di kamera. Mantap. Di sisi kiri ada SIM tray, kita akan buka dulu. Tereng tereng tereng. Ya, sudah triple card slot ya. Jadi memang nggak masalah untuk masalah storage, sudah dual SIM, nano SIM, dan ada micro SD dedicated slotnya ya. Di sisi atas hanya ada noise cancellation microphone. Di sisi bawah, dimulai dari kiri, ada jack audio 3.5mm, port USB Type-C, microphone, dan speaker grill berupa 5 buah lubang ya. Untuk ukuran 5000 mAh, ini tergolong tipis sih segini. Kemudian juga kita akan segera lihat layarnya. Oke, seperti itu bezelnya, cukup tipis ya. Kiri kanan, atas sedikit lebih tebal karena untuk tempat earpiece, dan bawah sedikit lebih tebal lagi. Tapi nggak masalah sih buat saya. Oke, saya akan setup dulu sebentar, tunggu ya. Oke, sudah masuk home screen, sepertinya terlalu terang ya buat di layar, kita akan turunkan sedikit. Ya. Kita akan lihat untuk softwarenya. About phone, Galaxy A21s, software information. Ya, ternyata ini masih pakai One UI Core ya, bukan One UI full version berarti. Tapi ini sudah versi 2.1 dengan Android version, Android 10 tentu saja. Kemudian security patch levelnya ada di 1 Mei 2020. Dan kita akan cek apakah ada software update. Ya, langsung dapat software update. Mantap. Ini berapa megabyte ya? 114 megabyte. Tapi security patch levelnya tetap Mei 1 2020. Tah, nanti pokoknya kita cek aja ya di video review sampai mana software update-nya berjalan. Sekarang kita lihat dulu masalah storage. Nah, storage-nya dari 32 GB terpakai 12,8 GB sehingga tersisa 19,2 GB. Ini saya belum install apa-apa ya. Dan RAM-nya terpakai setengahnya ya ketika kita sudah buka satu aplikasi yaitu setting dan juga device care ini, dua berarti. Dan kita lihat sedikit kameranya, ada ultra wide di situ. Ada live focus, video, dan di more ini ada pro panorama, makro dan food. Kita lihat yang pro-nya. Oke, hanya untuk white balance dan ISO saja ya serta exposure compensation. Settingan shutter speed sama fokus manual tidak ada. Selfie juga ada wide selfie ya, seperti biasa di Samsung. Kemudian untuk video, saya pengen ngecek untuk masalah resolusinya. Kamera belakang sampai dengan full HD dan tidak ada pilihan frame rate-nya, kemungkinan masih di 30 fps. Kemudian kamera depan juga di full HD ya. Itu dia Samsung Galaxy Aziz. Nggak deng, A21s ya. Saya juga nggak tahu kenapa Samsung loncat gitu ya. Kalau ngeliat A11, A31 tuh pada yang nggak pakai S dulu. Kalau ini udah pakai S, mungkin ini biar adem kali ya pakai S. Saya nggak tahu sih sebetulnya alasannya kenapa langsung A21s, nggak A21 dulu. Biar lebih enak aja ya kali ya, Aziz. Ya, pokoknya tungguin aja reviewnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.